di belakang saya adalah latar belakang atau panorama sebahagian sudut Aceh Jaya, tepatnya di Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, atau yang sering disebut Lamu, yang tentunya berada di ya. Dan ini juga Anda bisa melihat sendiri di sana, sayup-sayup bisa terlihat arah pengembangan yang merupakan jalur yang dulu sebelum tsunami itu sebenarnya tersambung dengan beberapa pulau ini, namun setelah tsunami menjadi terpisah dari daratan utama Pulau Sumatera Aceh. Kita kembali ke studio. Ini di belakang saya adalah Salatin Alaeddin Yatsya, dan ini juga Anda bisa melihat sendiri di sana, sayup-sayup bisa terlihat arah pengembangan yang merupakan jalur antara menuju ke Banda Aceh. Dari sini sampai ke sini kita harus sedikit menggunakan tenaga karena harus mendaki sekitar 199 anak tangga. Dan untuk bagi Anda yang tersambung dengan beberapa pulau ini, namun setelah tsunami menjadi terpisah dari daratan utama Pulau Sumatera Aceh. Kita kembali ke studio. Ini di belakang saya adalah tempat panorama sebahagian Aceh Jaya. Ada di komplek makam Borobudur atau yang lebih dikenal atau juga disebut dengan Sultan Saladin Alaeddin Yatsya. Sampai ke sini kita harus sedikit menggunakan
sekitar 199 anak tangga. Dan untuk bagi Anda yang yang dulu sebelum tsunami itu sebenarnya tersambung dengan